Konsep yang kita lakukan di lantai 33 ini, kita temanya lebih cenderung ke bohemian. Kenapa bohemian? Kita mau cari sesuatu yang di luar dari kebiasaan gitu. Biasanya karena kita di Ancol itu kan temanya biasanya marin. Biasanya kebanyakan tentang laut, tentang marin, seperti gitu. Tapi sekarang kita temanya di luar itu, kita bikin bohemian. Kenapa kita namakan Titi-Titi? Karena letaknya juga di lantai 33. Terus konsepnya juga karena ini kita mau ambil market dari sekitar Jakarta Utara. Yang biasanya kita tahu kalau mereka tutup sekitar jam 12 sampai jam 1. Jadi habis party biasanya orang bisa ke sini. Jadi kita buka dari jam 3 sore, tutupnya jam 3 pagi. Kita ada dua tempat di lantai 33 ini. Satu tempat itu untuk yang ruang dining. Ruang dining itu dilengkapi dengan live music, biasanya dari jam 7 sampai jam 9. Gitu, di situ atmosfernya memang khusus kita, dan lagu-lagunya juga lagu-lagu JC, khusus kita temakan seperti itu karena kita mau orang menikmati diningnya sambil bernostalgia tentang jazz. Gitu. Di lantai kesininya, kita ada lantai bagian lain, itu kita punya yang tempat untuk lounge. Nah, lounge ini kita ada DJ dari mulai dari jam 9 sampai jam 11, terus jam 12 sampai jam 3 pagi. Yang paling dominan itu kita tawarkan pemandangan. Kita tidak seperti yang lain, kalau yang lain cuma gedung, kalau kita memang ocean view gitu, the only one rooftop dengan ocean view yang ada gitu ya, bisa lihat sendiri kita ocean view-nya. Itu yang lain lagi kita, satu yang kita tawarkan, ini satu tempat yang eksklusif untuk orang bisa duduk santai, menyendiri, menenangkan dari hiruk pikuknya kota. Karena biasanya rooftop ada di banyakkan di tengah kota. Nah, sekarang ini orang akan nuansa lain yang beda karena ini di pinggir laut di daerah Ancol. Dari segi F&B yang kita tawarkan juga, dari segi minuman kita tadi sudah kita kenalkan, kita ada Suck and Dip yang sangat, kita ada yang biasa juga ada Jagger juga gitu. Dari makanannya kita menonjolkan tentang tapas. Tapas ini yang makanan snack tapi heavy like snack gitu. Jadi orang lebih santai sambil tidak terlalu tidak terlalu makan yang besar. Tapi juga di sini juga kita sediakan main course yang terdiri dari, sudah kita lihat ada chicken Vindano, ada lamb rack yang kita tawarkan yang spesial khususnya ya. Ayo buat dan lovers yang mau ke lantai 33 Skybridge di Hotel Hudson Marina, jangan segan-segan untuk datang sini. Ayo cepat datang ke sini karena kita ada promo yang menarik, diskon yang menarik untuk para dan lovers untuk yang join ke sini. Jadi makanannya pun enak, di sini tempatnya juga sangat cozy dan sangat nyaman dan juga tersembunyi untuk para dan lovers yang mau pacaran atau hangout di sini. Jadi don't take any longer, just coming to Hudson Marina lantai 33. Thank you.